Ono jemuran no. Apa dikata bang? Begawe bang. Lu nyuruh gua begawe. Begawe. Nyari duit, bukan nyuruh gua begawe. Mana duit sekarang? Mana duit ah? Ini gue boleh dikasih sama mak? Bukan boleh lu? Mana gua kagak dikasih sama lu? Udah ngapa? Mang. Hei. Mak, gua. Sini. Jadi bulan Ramadan itu kita gunakan waktu kita untuk yang bermanfaat. Ini enggak baik kita main kartu gini, apalagi main duit ya? Oh, enggak, Pak. Enggak, baru enggak. Yang benar? Enggak. Ya, cuma iseng-iseng aja nih, Pak. Oh, iseng-iseng? Iya, Pak. Kalau iseng-iseng, lebih baik kita gunakan waktu kita untuk yang bermanfaat di bulan Ramadan ini. Sayang. Ayo lo. Ketahuan lo ya sama gua ya. Lo pada mau bubar apa kagak tuh kotak gua ini? Biar ini cepetan pergi. Dari kagak. Jinter banget lo. Cari duit lo ya. Malu banget. Iya tuh, Pak. Lah, galak men ya. Kagak goroh. Bohong mulu lu, jadi laki lu. Sialan jangkalan banget lu. Lu taruhan lu tadi ya. Ini cerita sisi lain. Gitu, kalau gitu, lu mau naik di hari daripada lu balik, mendingan ikut gua. Oke. Deal. Berangkat. Dadah. Ini bini gua ngapa ya? Sambut nenek gayung nih romanya. Neng. 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 Hei. Et deh. Orang mah ginari beberes. Mohon mak. Di dapur udah piring pada belatak. Oh no jemuran no. Apa dikata bang? Begawe bang. Lu nyuruh gua begawe. Begawe. Nyari duit. Bukan nyuruh gua begawe. Mana duit sekarang? Mana duit ah? Kagak ada kan? Kagak punya duit lu. Ngapain lu nyuruh gua begawe? Kagak punya duit kagak apa lagi nyuruh gua begawe? Lu lihat no, pojenap no samping rumah. Serumah-rumah udah pada beli baju bakal biaran. Gua mana? Gua mau sepotong acan-acan belum dia kebeli. Lu lihat nih, ini kain nih dari tarung tahun kemarin ini. Ini gua boleh dikasih sama mak. Bukan boleh lu. Mana gua kagak dikasih sama lu? Udah ngapa? Yaudah dah. Nih abang keluar dah. Kali nyari rezeki. Pokoknya jangan balik bang, kalau kagak bawa duit bang. Awas, kalau kagak bawa duit. Yaudah dah. Jadi nyusahin banget. Pengen rokok, pengen kopi. Tinggal minta. Sama duit kagak ngasih. Yaudah bang, jalan. Kalau kagak blok pikiran banget, jadi laki. Udah cepetan. Yaudah bang, berat. Salam. Assalamualaikum. Berat. Lalu gablok pikiran banget jadinya. Ini bang, kampungan kita udah mulai kagak aman bang. Gimana bang? Iya sih emang. Kemarin gue dengar-dengar kampung sebelah terjadi tuh kebegalan tuh. Nah itu tuh ngeri juga bang. Makanya niatnya ntar malam kita merapatin tuh sama RT, sama RW. Kumpul ya biar kumpulin deh. Nah iya. Iya itu benar bang. Nah mang, hei, Pak ini Pak. Sini dah. Dari mang. Halo. Gulak emang nggak tahu apa. Wah gini masih kebulakannya mang lo ah. Iya. Hah? Oh diri, gua kalau kagak kebulak, galak-gulak kan, kebon gua. Lu ngapain pada ngare-ngare? Ini mang, kon ini durawan banget bang, ini mau kita rapatin sama RT sama RW. Kan dirondain. Ya bukan udah ada yang ronda.
Belum ada, Mang. Mang, belum ada, Mang. Belum ada. Ah, pas doang, dikit. Eh, Pur. Nah, lu di mana? Ini, hampir. Eh, Pur. Lu rungsing amat sih, lu. Wah. Mengapa lu? Pusat, Mang. Bingung gua, puyeng gua. Puyeng mau gimana, Des? Ini gua marah-marah mulu. Tahu sendiri, kerjaan gue lagi susah. Duit kagak, apa kagak, bini ngomel mulu. Banyak. Masih kalah aja sama bini. Ya biar bagaimana kan gue sayang banget sama bini gue. Iya sih. Terus sekarang main gaplek sini, Nek. Ah, ngari-ngari main gaplek. Ya emang apa sih, ngari-ngari puyang. Ya mau main gaplek bagaimana? Gue agak punya duit. Wah, nah. Tenang, Pol. Gue habis jual singkong. Gue pinjemin lo. Tuh, nih, wah, nih. Ada modal nih. Singkong gua laku, mayan, nih. Ya, berapa duit ini lo? 2000-an mulu. Alah, yang penting udah. Ah, udah. Nungguin beduk. Ada gua puyeng. Ya. Mana katanya, Pak? Keluar. Oh, set. Lah gua jadi udah modalin dia, suruh ngocok. Ya, orang kaya duluan gimana, kek? Ah, iya dah. Berapa duit ini kita? Ya tenang. Eh, lo punya duit kan lo? Lah, buru-buru. Ini kemana ini? Ya, tenang. Lagi nih? Lagi. Tenang aja lo, Mak. Urusan bini, Mak. Yang penting mainnya dulu. Ya, pulang mau duit banyak. Masa iya, bini agak... Usah pusing-pusing, Mak. Bener lo, Pak. Gua. Bener-bener. Kalian ada rezekinya di sini, gue ya? Ah, astagfirullahaladzim, bapak-bapak. Pak RW. Iseng-iseng, Pak RW. Aduh, ini bulan Ramadan. Kita gunakan waktu kita dengan yang baik-baik. Ini pada main gaplek kayaknya ya. Iya nih, Pak RW. Jadi bulan Ramadan itu kita gunakan waktu kita untuk yang bermanfaat. Ini nggak baik kita main kartu gini, apalagi main duit ya. Oh, enggak, Pak. Enggak, Pak RW, enggak. Yang benar? Enggak. Cuma iseng-iseng aja nih, Pak. Oh, iseng-iseng? Iya, Pak. Kalau iseng-iseng, lebih baik kita gunakan waktu kita untuk yang bermanfaat di bulan Ramadan ini. Saya sebagai RW, malu nanti ada orang lihat bapak-bapak lagi pada main kartu di sini. Iya, Pak RW. Iya, Pak. Pak RW. Jadi kita udahin deh, Pak RW, nih. Oke. Sekarang ya. Saya permisi dulu, bapak-bapak. Iya, Pak RW. Kalau memang enggak bermain duit, silakan diteruskan. Asal jangan pakai duit ya. Iya, Pak. Ya. Oke, saya permisi dulu. Ya. Sama namanya Rada tahu ini harus balik-balik. Nungguin dari tadi gua. Lama-lama banget orang mau balik itu. Tahu balik ya bodi apa kagak. Kemana tahu? Sama namanya Rada. Gua rasa ini dia. Di rumah si Anu ini dia nih. Gua cari. RW udah jalan. Enggak ada air sih. Lanjut. Mana? Tadi duitnya mana? Warren. Ada gua tuh. Banyak modal. Ini kita siapa jalan ini? Oh iya kita. Ini. Oh, satu. Ya, gua. Oh, satuin. Satu. Nah, cakep nih. Ini gua bakal menang. Ya, menang gua. Menang ya, Bang. Menang lah gua. Gua mah kalau main pasti menang gua. Cakep banget. Sabar jalan. Ayo lu. Ketahuan lu ya sama gua ya. Ah. Lu pada mau gugur apa kagak tunggu sampai balikin biar ini cepetan pergi. Balik kagak. Pinter banget lu buat nyari duit lu ya. Malu main gaplek. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Balik. Lah, bubar galak men ya. Bagus lu ya, Bang ya. Lu gua suruh nyari duit lu. Malah begitu lu, malah di rumahnya si Dadang lu. Ya Allah. Ngapain lu di sana? Kan gua suruh nyari duit. Lah. Gua nyuruh lu nyari duit. Ngapain lu pada main gaple di sono? Ya tadi mau jalan nyari duit. Ketemu Deko di sono. Goro lu sama gua lu ya? Kagak goro. Bohong mulu lu, jadi apa? Laki lu. Sialan diangkalan banget lu. Lu taruhan lu tadi ya?
Kagak kan taruhan mau dari mana duitnya kagak. Lu nginjem duit lu ya? Tahu gua. Tadi lu ngapain ngasih duit di situ? Duit siapa itu? Ini bakal gua duitnya bakal beli baju. Bukan mikirin bakal keluarga. Jadi main itu biaya lu. Bisa udah. Pokoknya mulai dari sekarang gua kagak ada kasihan-kasihan lagi sama lu. Sekarang lu pergi nyari duit yang banyak, lu bawa jaket buluk lu. Jangan balik lu kalau kagak buat duit lu. Ya udah. Demi Neng, abang pergi nyari duit. Bang. Asik. Jadi pusing. Cepetan pergi. Oke, saya pulang ya. Wul, wul. Ah. Lah. Udah lama gak ketemu, kemana aja lu? Ada gue yang nanya, lu kemana aja? Ada aja, duduk. Iya. Ngobrol kita. Iya. Gimana kabar, Pul? Bukan lagi begini dah, lagi rungsep gue. Rungsep gimana sih? Lagi susah dah pokoknya. Susah? Tapi sesuai dengan muka lu sih, kayaknya pas. Oh, muka kaya nih kelihatan gue ya? Enggak, emang muka belangsak. Ya, begitu Ringo. Ah, elah. Sekarang kegiatan lo apa? Ditanya kegiatan. Kegiatan gue yang nganggur. Lo enak dong nganggur, banyak duit. Nganggur enak dari mana duit? Lah enggak. Lah nganggur loh. Nganggur. Maksudnya? Ya nganggur kagak gawe, kagak ngapa-ngapain. Oh. Yeah. Gak punya duit jadinya? Buru-buru, gue kan lagi kanker. Buset, udah gak punya duit, penyakitan lu. Penyakit kanker? Lah itu lu. Kanker ya kanker ini, kalau punya kita mana amit-amit. Lihat terus? Kanker kandung kering. Bujuk. Ya ilah, kesian deh gue. Ya ilah loh. Lah, mana bini gue marah-marah mulu. Lah, ya terang aja lu nganggur. Iya kon, tapi gimana emang gue lagi kagak ada kerjaan? Begini aja, daripada ya. Lu balik domelin bini lu lagi. Pasti. Mendingan lu ikut gue. Nah. Begawe, emang ya. Kebetulan gue lagi orang-orang. Nah, pas nih kalau begini. Tapi kerja keras mau? Lah, gue mau apa dah? Udah namanya begini mau. Mau ya? Mau lebaran, iya. Tapi, lu udah tahu. Lebas itu mah di situ, gua bos lu. Iya dah, jadi. Oke ya? Iya. Boleh ya? Boleh. Oke dah, kalau begitu. Kalau begitu, lu mulai naik di hari. Daripada lu balik, mendingan ikut gua. Oke. Deal. Berangkat. Iya dah. Ya iyalah, kawan lama kita. Emang lu paling baik sama gua. Jadi begini ceritanya, daripada ceritanya Anu, mending kita ceritain di sini. Ya enggak? Ya kan? Ada-ada saja cerita anak manusia. Ingin ini itu banyak maunya. Ada-ada saja cerita anak manusia. Malum kalangan masyarakat minoritas. Di jendela warung Cibubur banyak ragam budaya, banyak cerita. Di jendela warung cikgu ini cerita sisi lain ibu kota. Pulang. Buset, lu berani balik juga lu, Bang? Yah. Baju dari mana ini lu begini? Gaya-gayaan lu segala pakai-pakai baju begitu lu. Lah, orang bagaimana kebebas? Orang kaya. Orang kaya dari Hong Kong kaya lu. Oh. Pakai jas, pakai. Iya, dong. Tuh. Apa pokoknya itu? Besok kita ngeborong.
Emang apa itu dalam? Lah, marah ribut sama duit aja lo. Mana coba gue nih? Tuh. Widih, ini beneran. Lah beneran. Halal ini? Halal. Widih. Tiap hari kerja kan buat Neng. Kayak Ariel no lu kalau begitu. Udah masuk, udah masakin bakal lu. Udah masuk, ya, masuk. Bah. Akhirnya gue beli baju biaran juga. Ayo kita borong. Banyak ragam budaya, banyak cerita di jendela warung ciu. Ini cerita sisi lain ibu kota. Yeehaw.